kali ini gue bersama band yang konon beberapa waktu lalu sempat bergabung di komunitas metal Satu Jari. Bagaimana mereka, perjalanan mereka bisa main di Bandung Berisik 2013 saat ini? Ngobrol-ngobrol sama mereka. Halo bro. Halo. Gimana perasaan kalian bisa main di Bandung Berisik? Yang pasti alhamdulillah senang banget gitu. Kayak ngebuktiin kalau Bandung Berisik ini event buat semua jenis musik gitu. Bukan hanya metal dan ideologinya juga campur-campur macam-macam. Jadi di sini yang penting musikalitas, eksistensi dan konsisten kayak gitu intinya. Bisa diceritakan bagaimana proses kalian bisa ikut di Bandung Berisik tahun ini? Kita mengajukan, tapi kebetulan udah penuh line up ya. Terus kita lihat-lihat, ternyata ada yang bilang, oh ada ininya, ada kompetisinya. Akhirnya kita coba kirim demo, ternyata dari 321 kepilih 20 band sekian tuh, masuk gitu. Disaring lagi, ternyata masuk juga ke dalam 5 besar, ya udah alhamdulillah bisa main sini. Prosesnya berjuang banget gitu. Tapi kita senang dapetin sesuatu dari hasil apa perjuangan gitu. Di komunitas Jakarta ada istilah metal Satu Jari dan Melody Maker terkenal dengan lagu-lagunya yang membawa apa nuansa religi. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Pendapat kita sebenarnya musik itu media. Nah, liriknya dan attitude-nya itu adalah isi gitu. Jadi musiknya seperti apapun kita bisa nyampaikan apapun. Nah kebetulan kita concern pada masalah yang berbau mungkin relation to God gitulah, kayak semacam itu. Jadi ya karena kita concernnya ke situ, alatnya pakai musik ya, kira-kira seperti itu. Ada rencana apa ke depan dalam waktu dekat ini? Ya alhamdulillah kemarin sekitar 4 bulan yang lalu kita baru rilis album kedua dan turnya juga alhamdulillah sukses. Kita berharap sebelum album yang berikutnya kita bisa tur lagi. Kira-kira harapannya yang paling dekat kayak gitu. Tapi yang paling jauh mudah-mudahan musik berdistorsi ini bukan hanya ada di lapangan-lapangan atau gigs-gigs saja, tapi kalau bisa sudah masuk televisi gitu, mengikuti negara-negara maju lainnya gitu. Kira-kira harapan gue kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang Melody Maker, Facebooknya www.facebook.com/melodymaker, Twitternya @melodymakerband, Reformation-nya www.reformation.com /MelodyMakerIndonesia. Simak terus Asia Indie Video. Yeah!